Coba. Masa gini gendut? Kira aku nggak tahu kamu otaknya sekarang lagi mikir apa, hah? Ketumbuk kamu kita. Mau kena ketampol? Coba mikir apa? Pernah susu, wah gampang banget ini. Wah, nungguin ya. Basah. Itu ngocok, bukan meras. Ngocok kan gini. Oh, tak tahu ini. Meras tuh bukan gitu. Ini aku nggak kenal siapa ya, guys. Nangis. Lu lagi garuk kaki. Oli juga lagi garuk kaki, gigit-gigit nyamuk. Lagi galer. Galer apaan? Galer tuh garuk. Guys, Olive mau rekomendasiin turnamen PUBG Mobile yang lagi hype banget nih. Namanya Binance Battle of Asia. Total prize pool turnamen ini mencapai $33,000 atau setara 490 juta rupiah loh. Gede banget kan? Ditambah lagi, untuk daftar ke turnamen ini kalian gak perlu bayar sepeser pun alias gratis guys. Eits, bukan cuma itu aja loh. Binance juga akan memberikan giveaway berupa UC Credit, Razer Wireless Gaming Headset, Razer Mechanical Gaming Keyboard, dan juga Asus ROG Phone 3. Wah, gila banget sih giveaway-nya. Nah, periode registrasi akan dibuka sampai dengan 21 September ini. Jadi, tunggu apa lagi, guys? Buruan buat spot beranggota 4 orang dan daftarkan tim kalian sekarang juga. Yuk, langsung aja cek link yang ada di deskripsi dan daftarin juga tim kalian sekarang ke turnamennya, buruan! Guys! Sesuai judul dan thumbnail kalian harusnya udah pada tahu lah ya Olive mau ngapain kalau bukan ngelanjutin otak keluar lagi. Tapi ada yang kurang kan. Nah, kita panggil dulu ya partnernya Olive ini, si Asyong. Yeay, aku bukan Asyong. Mari kita panggil partner kita Asyong. Males aku Asyong terus. Bercanda sini. Om Patrick. Om Patrick lagi. Ayang. Sini. Ada yang marah pagi-pagi udah marah padahal orang bercanda. Bercanda ayangnya. Oh, liliknya bercanda. Weh, buru mataku loh. Sayang. Mami jahat kali lah. Gara-gara Asyong kau berani-beraninya buat bulu mata aku. Walau, bulu mata wah nanti gak badai lagi weh. Kau nih. Lihat rambutmu, aduh. Dia nih baru bangun tidur guys. Parah. Cowok bangun tidur kayak gini lah ya. Ya ganteng kan. Kalau cewek bangun tidur tuh kayak gini. Hancur lah wewe gombel. Guys, ingat. Masa gak ada bagus-bagusnya? Enggak. Ayo. Ya? Makin cantik, fresh, unyu-unyu. Nih, lihat nih. Yaudah, lu pakein Olive topi juga lah. Gak peka kali jadi cowok. Tadi aku pakein topi salah. Topi inilah. Mau mancing kau. Mancing mania, mantap. Bukan topi mancing, ini topi. Topi otak keluar ini. Pakai ini. Jadi kali ini kita enggak panggil anak-anak kita lagi ya. Nana, Nini, Lala. Iya. Patrick. Nah, kali ini kita tuh tambah otak nih. Tambah otak, otak ya. Biar kita makin semangat buat jawab-jawab pertanyaan yang makin susah ini. Mana sih susah coba? Nih, mandikan kucing aja susah, tinggal semprot ya kan. Tinggal gini ya kan berbusa baru mandi. Mati kayaknya. What? Ini dalam kotak ini ada apa? Oh, apa dibolak-balik dulu? Enggak. Mandikan kucing ya, tinggal kucingnya cemplungin air udah. Makin marah. Oh iya. Ini kotak ini harus dibuka dulu sih ini harusnya. Masa sih? Iya, apa di sini? Apa siram? Oh, kucingnya taruh sini. Ini harusnya gitu karena kalau enggak masa kotaknya enggak ada ikan. 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 Wih. Lah, tumben kotaknya enggak berfungsi. Terus buat apa ada ketoak? Men, buang apa tuh, men? Ke kotak. Ketoak. Kotak.
sering. Ya itu namanya clickbait, biar kau penasaran. Oh iya benar juga ya, ternyata otak lo bisa clickbait juga ya. Iya huh? Kayak thumbnailmu clickbait semua. Anjir, anjir, anjir. Enggak, kalau thumbnailnya Olive sekarang itu kalian klik ada kok ya. Bukan clickbait lagi. Alah, sama aja. Aku pakai baju ini kelihatan gendut gak? Komen. Enggak, masih tirus. Coba. Masa gini gendut? Putih kali aku. Omong wae. Ku bikin hitam mampus lah. Bikin hitam kayak mana caranya? Pakai baju hitam. Gua yang bikin lu tambah hitam. Gini nih hitam, lihat tuh. Hah? Lihat nih. Hilang. Itu hilang bukan hitam. Nih. Kosong. Nih, tuh. Gila, temukan pintu masuk. Oh, pintu masuk ke mana ini? Ke Mekah ya? Apa? Oh, peti eh. Wih. Masukkan sandi. 168. 168. Enggak segampang itu sih. Sandi. Mana-mana ada nomor lagi? Eh, oh ini bisa di zoom. Ini harusnya sesuai garis kayaknya. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Masa sandinya 7? Harus 3. 4 sama 3. 4 3. 4 sama 3, 4 3. Boom. No. Sandinya gimana? Ini pasti di sini-sini nih harus. Gimana sih sandi? Mantanmu ada yang namanya Sandi enggak? Enggak ada, dan adanya ini, Tommy. Tommy lagi, aduh. Sih aku tak tahu sih. Kamu nih jaman anjing-anjing loh, sebut-sebut Tommy lagi, kau tuh Novita. Ya enggak apa-apa, namanya mantan ya pasti ingat lah. Enggak ingat memorinya kan? Ingat juga, pernah ini, pernah itu, pernah jalan-jalan ke mall, pernah. Lu mau bahas mantan atau bahas brand out? Brand out, kan nyari Sandi. Ini nih, harusnya ini angka nih. Apa gimana ya? Temukan pintu masuk. Pintunya udah ada. Sekarang sandinya nggak ada. Sandinya. Mama. Segitiga gitu sandinya. Hmm. Masa? Oh, aku tahu nih. Pasti dipencet yang ini. What? Nggak ada otak. Tai, kamu kan pintu masuk. Sandinya pintu masuk. Tai, bapak dia. Pintu masuk. Oh, ini orang pintar bisa jawab gak ya? Oke, tahu sih. Orang, ini. Kalian sebagai orang pintar, kalian disuruh jawab bisa gak? Belum tentu juga. Para susu, wah gampang banget ini. Kan harus pernah susu. Oke. Gampang banget. Enggak ada otak kok. Jang, enggak boleh gitu. Pernah susu yang benar-benar kamu jangan otaknya keluar. Gimana sih masa salah? Kan susu diperas. Ini sapi bukan orang. Kau kirain aku sama aja susu tetaplah susu. Kau kira aku enggak tahu kamu otaknya sekarang lagi mikir apa? Hah? Kau mau kena ketampol. Coba mikir apa? Aku mikir pencet-pencet susu lah. Salah. Apa? Orang pencet-pencet pentil. Ayang lu, hawa. Ketombok kita. Ya kan salah. Kau katanya tahu pikiranku, tapi salah. Gigit sih. Gigit lu bangtau. Pernah susu. Coba kau kan pasti pengalaman tuh. Mana? Ini kasih minum dulu baru ada susu ini. Ini tuang ke sini. Kok enggak bisa? Kada susu. Ini kan harusnya kasih pasti dia. Susunya ini dipencet. Jancuk ini. Ini ada susu, harusnya harus buka susu ini dulu, kasih mereka minum baru ada susu nantinya gitu. Tapi gimana caranya kan? Basah. Itu ngocok bukan meras. Ngocok, ngocok. Ya ngocok kan gini. Wah, tak tahu ini. Meras tuh bukan gitu. Ini aku enggak kenal siapa ya, guys. Nangis. Ah. Bapak sapi menendang anak 3 kali ini. Hah? Induk sapi akan muncul. Menendang anak 3 kali, nendangnya gimana? Biar nendang.
Tadi kayaknya ketendang sekali sih kayaknya. Makanya dia nangis gitu ya? Ah, tuh. Jadi ini ditaruh di sini. Das. Ah, 3 kali. Tuh, baru muncul. Tuh, ini. Baru peras. Lah, agak enggak nyambung. Agak enggak ada logika ya? Iya enggak? Iya. Kayaknya orang enggak ada logika, ada logika, ada pesimen. Omong wae. Susah. Ya. Ngomong apa lo? Lu lagi garuk kaki. Oli juga lagi garuk kaki, gigit-gigit nyamuk. Lagi galer. Galer apaan? Galer tuh garuk leher. Galer galeri ya. Galeri. Galeri. Alah, sama aja. Penuhi ember dengan air. Penuhi gampang banget, tapi ayang, Oli buka topi, ho. Aku ngomong di kacangin. What? Apa Oli belum lihat udah tiba-tiba menang? Curang. Aku terlalu jago. Lu curang, lu enggak tunggu Olive mainnya. Langsung itu. Oke, Olive tanya. Gak tau si bung garuk sih. Banyak nyamuk, Olive di gigi nyamuk. Gak mau gimana lagi, AC-nya mati. Itu jendela kita buka tuh. Di gigi nyamuk guys, sumpah deh. Ya sebelum nyamuknya gigit kau tuh, kau yang gigit duluan nyamuknya. Ayangnya Olive liat di gigi nyamuk. Terus gimana? Banyak banget gila. Sumpah banyak banget guys, sumpah. Ini AC kita lagi rusak. Iya, ini adalah info yang sangat penting bagi kalian ya, bahwa jadi, AC kita ini rusak. Iya. Ini fucking AC, this is AC ada rusak. Jadi kita buka jendela di situ dan banyak banget nyamuk. Fuck. Udah deh, kelar. Guys, sorry. Lanjut ya. Kapan-kapan nunggu AC-nya di servis ya. Banyak nyamuk, ho. Ya. Kamsia. Bye. Tuh guys, entah berapa gigitan ini, banyak banget. 7 atau 8 gitu loh. Nyamuk sialan. Dan sekarang aku mau bunuh mereka semua. Siap.